antara 6 partai politik berhasil meloloskan calon legislatifnya ke DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, 3 anggota DPRD Rokan Hulu berhasil naik kelas ke DPRD Riau. Enam partai politik berhasil meloloskan calon legislatifnya ke DPRD Provinsi Riau. Partai Golkar menjadi partai pendulang suara terbesar di Dapil 6 dengan raihan 72.571 suara. Nama Evi Juliana menjadi caleg dengan perolehan suara tertinggi. Ia mampu mengalahkan dominasi caleg incumbent Sari Antoni yang hanya meraih 18.000 suara. Partai Beringin bahkan nyaris mengamankan 2 kursi andai saja PDIP tidak unggul 445 suara. PDIP sendiri berhasil mengamankan kursi terakhir DPRD Riau dengan raihan 24.635 suara. Dari barisan caleg Golkar, Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu, Hardi Chandra menjadi caleg dengan suara terbesar di PDIP. Di posisi runner-up ada Partai Gerindra yang mendulang suara 52.887 suara. Di partai besutan Prabowo ini, nama anggota DPRD Rokan Hulu, Budiman Lubis berhasil meraih suara terbanyak dengan raihan 30.000 suara. Budiman Lubis juga berhasil menjungkalkan Ketua DPRD Rohul, Nofli Wanda Ade Putra, yang hanya meraih 14.000 suara lebih. Sementara itu, di posisi ketiga ada Partai Demokrat yang meraih 36.854 suara. Nama calon petahana Kelmi Amri masih digdaya dengan 25.000 suara. Partai Nasdem juga mengukir sejarah di mana pada tahun 2024 ini, Partai Besutan Surya Paloh itu berhasil meraih kursi di DPRD Riau dengan raihan suara mencapai 31.230 suara. Nama anggota DPRD Rohul, Hasbi Asoddiki, berhasil melenggang ke DPRD Riau dengan raihan 13.000 suara lebih. Partai PKS melengkapi 6 kursi DPRD Riau dari Dapil Rokan Hulu dengan mengunci kursi kelima dengan raihan 25.257 suara. Nama caleg incumbent Adam Syafaat kembali terpilih dengan raihan suara terbesar di partai. Hasil rapat pleno kabupaten untuk pemilihan DPRD Riau di Kabupaten Rokan Hulu nantinya akan diplenokan di KPU Riau dalam waktu dekat. Penetapan caleg terpilih akan dilakukan setelah KPU RI menetapkan hasil pemilu dan keluarnya surat keterangan tidak adanya gugatan PKPU di Mahkamah Konstitusi. Dari Rokan Hulu, Ari Eswindra melaporkan.